Romeo, saya mau tanya bini kau, kenapa lelaki ya sudah ada bini kan mencari baru lagi? Dirang tidak cukup satu kah? Ah, yang mau kasih puas hati dia, itulah sebab dia mau kawin dua lagi. Apa sudah kawin dua, kawin tiga lah itu. Lelaki zaman sekarang ini sudah ada satu bini, mau dua bini. Lepas dua, mau tiga bini. Saya pun tidak tahu kenapa. Romi, hah? Ay, bukan semua cakap apa lah, tapi saya pun lelaki juga. Semua anu bertanya kalau kenapa tu lelaki kan sudah kawin tapi masih butang bah sama anu, sama mentua. Kenapa itu ah? Jap. Saya pasang dulu ni lagu. Oh, wanita enjoy saja. Kenapa? Kita mesti enjoy dalam kehidupan kita nih. Ya, saya bilang tadi, kenapa itu lelaki? Bukan itu lelaki, saya pun lelaki juga. Kenapa lelaki ya? Dia sudah kawinkan tapi masih butang sama mentua. Masih butang dengan mentua. Iya. Tapi dia sudah kawin lah. Sudah kawin. Lepas itu dia butang dengan mentua lagi. Ya, butang dengan mentua lagi. Oh, kalau itu jawaban dia, tidak pas. Saya menari lagi satu kali. Yang tadi tuh jawaban dia begini. Jawaban dia senang saja. Berbunyi seperti apa? Oke, berbunyi seperti ini. Berbunyi saja, senang saja. Kenapa dia boleh kawin tuh perempuan kalau dia berutang dengan mentua dia? Betul atau tidak? Betul. Nah, tapi kenapa dia masih berutang dengan mentua dia? Itu yang menjadi persoalannya. Persoalannya kan? Nah. Ewan, panas dia di sini dalam nih. Kalasu, nah. Gila kilo. Itu kilo. Luar ada sucuk segitan. Romi, hah? Apa pendapat kau? Ya. Tuh laki kan sudah gabini, sudah kawin, tapi tidak kerja. Kan tidak kerja, ada kerja dia, tapi dia berhenti. Ah, itu soal yang balik-balik saya dengar, Wan. Dari dulu sampai sekarang itu soalan masih lagi karena cerap-cerap sama saya. Karena tanya-tanya macam itu. Tapi tidak apa, saya bagi jawaban dia lah. Oh. Jawaban dia begini, Wan. Senang sudah. Jawaban dia menarik itu, menarik itu. Itu mungkin dia punya kehendak. Kehendak dia. Dia mau berhenti seperti dia lah, tapi tidak ingat anak-anak dia. Wajib betul sebab ketinggalan dia sudah bertanggung jawab bakal si makan tinggi dia, si makan anak-anak dia. Jelas mau cari duit kan. Jelas sudah tidak terpikir kata semua. Sulap lah. Ayo, susah lah kan. Susah. Macam mana kita mau cakap pun. Paling senang cerita. Salah kan, biarlah dorang punya life. Dorang punya life juga kan, cuman menjulikan, tapi kita judge dorang bang. Iya. Saya minta pendapat kau, saya betul kan, sama apalah tadi. Saya mau minta pendapat kau. Tapi ada juga saya bagi pendapat kan tadi. Ada siapa? Tommy. Hah? Kalau pendapat ada lagi kau punya anu? Ya ada lagi soalan saya. Ya lah. Berkaitan dengan lelaki juga. Ya lah. Dah, lelaki kan sudah ada anak, tapi dia kasih biar anak dia, kasih abai. Begini nomor satu, kalau dia dengar tuh nih bongkar, 100 kilometer. Astaga, kalau begituan,
Kalau begitu sudah tukang wan susah sudah saya mau cakap. Memang susah sudah saya mau cakap. Tapi pendek cerita, biarlah dorong. Tapi itulah siaran lah. Tapi sama bila kita nampak begitu kan kesian. Bila tu anak-anak kan itulah itu bin kesian. Terbiar bini dia pun benarayan. Tapi minum nak buat kan? Minum. Pulang-pulang om nahau. Pulang-pulang om nahau. Ya itu. Selam itu zaman-zaman sekarang ni. Ya, lagi solan ke sekarang ni? Ya, aku lagi solan di sini. Saya mau minta pendapat kau, Pak. Bapak. Dulu lelaki kan, Pak. Dia lompok menunggu diri, Pak. Sudah pun bini dia kasih abai, dia ada kerja, kuat meginum. Dia menunggu diri lagi. Lepas tu semua harta mentua dia, dia mau kongke. Aduh, dia yang kongke kan semua? Ya, dia kongke. Aduh, itu lagi lah. Itu lagi lah, Wan. Paling susah. Aduh. Satu saya lah jawaban saya, kasih biar saja, jangan layan. Tapi tidak beli juga sebab biar saja, jangan layan. Kasih biar saja, macam mana dia buat di rumah mentua, dia punya sepati lah. Contoh lah, kalau kau punya kakak yang gak dapat rumah, macam mana? Kakak kau ataupun adik perempuan kau? Kalau kakak saya yang gak nampuan. Tapi saya pikir, bisa pikir dulu. Macam ada-ada juga lah. Ada juga kan? Ya, ada-ada juga. Oke, kita main lagi loh, Mas. Kalau saya minta pendapat, minta jawaban, kok menarik? Itu kira macam ada juga jawaban dia berarti dari sana. Enjoy sikit lah. Enjoy sikit, Mas. Ya. Dorang deh nih. Hello. Hai. Guys. Okay guys, macam mana tu video yang tadi? Apa macam? Apa macam? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Okay, itu saja dari kami. Jangan lupa tunggu video kami yang akan datang. Bye.